lagi break sih. Cuma 15 menit. Halo guys, aku ketinggalan bis nih. Cuman telat tadi 1 menit ketinggalan bis. Jadi di sini on time banget. Aku tadi udah lari 7.20 bisnya datang. Aku nyampe sini 7.21. Sudah deh. Ini hari kelima mau les bahasa Jerman. Beneran seperti video aku yang kemarin itu, semuanya gratis, baik transportasi sama pendidikannya. Lihat tuh, aku suka loh di sini. Semuanya rapi. Baik dari konstruksinya, misalnya dia memperbaiki jalan tuh, nggak berserakan, dibikin kayak tanda ini lagi jalannya diberesin, tuh ada tong sampah, jadi setiap 1 meter 100 meter ada tong sampah. Lihat ada tong sampah kan. Aku padahal udah pindah posisi nih, tadi busnya udah datang, jadi aku pindah posisi ke haltenya. Aku lupa pakai lipstick lagi. Aku nunggu bisnya, jadi bis di sini 20 menit ya, setiap 20 menit karena kayak perumahan gitu, tapi on time. Nah ternyata cuma 1 menit. Jadi di video aku kemarin kan aku bikin judulnya bahasa Jerman gratis sama ongkir gratis. Enak ongkir, transportasi gratis. Aduh, ongkir lagi ngapain. Nah, aku kan ibu satu anak baru melahirkan di bulan Maret. Terus syaratnya di sini itu aku harus bisa bahasa Jerman. Nah, sedangkan waktu di Indonesia itu aku bahasa Jerman terus udah sampai belajar B1 enggak ngerti juga. Nah, pas sudah sampai sini aku itu harus bisa bahasa Jerman. Jadi suamiku itu cari informasi gimana dapat gratis. Ditanya ke temannya caranya seperti ini, dalam 1 bulan dapat informasi semuanya gratis. Seneng banget tuh. Lihat nggak, itu bisnya sudah datang. Tengok tuh, rapi banget kan. Bisku sudah datang. Aku harus pindah haluan ke sini karena bisku datang. Okay guys, nanti sampai di stasiun kereta kita cerita lagi ya. Aku sudah di dalam bis. Jadi dari rumah naik bis cuma 1 menit. Enaknya gitu, semuanya on time. Aku harus buru-buru. Udah telat. Mudah-mudahan keretanya langsung dapat. Aku buru-buru. Aku sudah sampai di tempat berhenti kereta. Jadi aku nunggu nomor 3. Nomor 3 1 menit lagi. Aku senang karena pemerintah sini itu support banget. Aduh, ada kaca ya. Support banget untuk para pendatang bisa belajar bahasa Jerman. Jadi guruku itu dari negara R. Nah, teman-temanku itu banyak dari negara R dan U. Dan sebagian dari Afrika, Tunisia, sama Afghanistan. Mereka baik-baik sih. Kebanyakan laki-laki, nah perempuan cuma 2. Aku dan 1 lagi. Sudah turun dari kereta, itu keretanya. Aku telat kayaknya 1 menit. Tapi ada teman yang telat juga. Dia udah kasih email bahwa dia telat 1 jam. Nih, lihat semua rapi loh. Ini tempat parkir sepeda. Ini arah mau ke tempat kelas. Tuh. Ini sekolah Gute. Ya.
Tadi suamiku kasih 20 euro. Jadi setiap pergi les dikasih 20 euro buat sarapan. Katanya dia tahu aku suka Chinese food. Nah, Chinese food di sini murah sih. Cuman 10 euro. Lagi break sih. Cuma 15 menit. Istirahat 15 menit. Nicht wollen, müssen. Müssen, okay. Mit wollen können wir auch machen später. Ja? Anderes Modalverb. Jetzt erstmal dieses Beispiel. Alle Menschen müssen 2 Liter trinken. Hello guys, pagi. Ini aku mau buat sarapan. Untuk sebelum les pasang.